Kabar Billy Syahputra diduga melakukan penghinaan ke istri Robby membuat orang terdekatnya tak percaya. Salah satunya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting merasa kaget saat mendengar kabar Billy dilaporkan ke polisi karena berkata kasar ke istri Robby. Oleh karena itu, Ayu Ting Ting meminta penjelasan langsung kepada Billy terkait kabar yang kini tengah ramai diperbincangkan. Sebagai orang terdekat yang telah kenal cukup lama dengan Billy, Ayu Ting Ting tahu betul bagaimana sosok sang artis. Dalam video YouTube Kiss You TV, Ayu Ting Ting meminta Billy untuk klarifikasi. Adik mendiang Olga Saputra ini membantah tudingan dirinya melontarkan perkataan kasar terhadap istri Robby. Menurutnya, hanya orang yang kelainan jiwa yang secara membabi buta menghina orang yang baru dikenal di depan umum. Sekarang gini, kita ngomong secara logis ya, gak usah secara detail. Kalau gue memang punya kelainan jiwa dan gue ngatain orang secara membabi buta dan ngatain di depan umum dengan kata ngen, itu mungkin hal yang wajar gak wajar. Ayu Ting Ting yang mendengar penjelasan Billy langsung memberikan tanggapan. Pedangdut sekaligus komedian ini mengungkapkan, orang-orang yang telah mengenal Billy pasti tidak akan percaya dengan kabar tersebut, termasuk dirinya. Ya yang jelas, orang yang tahu dan kenal Billy mungkin gak akan percaya. Contohnya kayak gue. Billy pun langsung menimbali bahwa selama kenal dengan Ayu Ting Ting, ia sama sekali tidak pernah berkata kasar atau tak sopan. Apalagi ia dituding berkata kasar dengan orang yang baru dikenal. Hal itu sepertinya tidak mungkin dilakukan. Ya Allah, gue depan lu mana pernah ngomongin, apalagi orang yang baru kenal. Membenarkan perkataan Billy, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa Billy Syahputra tak pernah membuat demikian kepadanya atau rekan artis lainnya. Gak pernah, ini jujur ya. Emang gue gak pernah dikatain Billy seperti itu, apalagi gue tahu